Nah, ambil dalam surga. Hum wa azwajuhum, mereka dan isteri-isteri mereka, fi zilalin, berada di bawah teduhan, bukan tengah panas, bawah teduhan. Dan redupnya pokok-pokok di surga itu 70 tahun perjalanan kuda, belum jumpa panas lagi, redup. Alal araiki muttaqiun, mereka itu bertenggek di atas dipan-dipan, atas pelana-pelana, pelamin-pelamin. Kita sekarang sebut pelana aja, raja-raja aja duduk bertenggek begitu. Rupanya dalam syurga nanti semua ahli syurga bertenggek. Buah-buahan, sebut je nak makan buah apa, bidadari datang hidang air, dia tahu, dia tahu nak minum air apa, sebanyak mana, dihidang dalam gelas yang dibuat daripada perut, tapi jernih macam kaca. Ni gelas kaca macam ni tak ada, tak ada. Semua dibuat daripada perut, tapi perut itu teknologi yang ada di dunia ini tak mampu lagi menjadikan perut jernih macam kaca. Tapi di hari akhirat nanti dalam syurga, gelas-gelas itu dibuat daripada perut tetapi jernih macam kaca. Ini semua termasuk dalam cerita yang dipanggil perkara ghaib. Perkara ghaib ini kita tidak mengetahui melainkan diceritakan oleh Rasulullah. Tidak mengetahuinya melainkan diceritakan oleh Al-Quran, melainkan diceritakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang muda. Terjemahan dulu orang-orang muda, sekarang pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka dengan hidayah petunjuk. Apabila mereka mendapat petunjuk, kita apabila dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus insya-Allah. Sebab itu kita sentiasa minta petunjuk dan hidayah. Dan petunjuk dan hidayah ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tak boleh bagi, Pak Imam tak boleh bagi, Nabi Muhammad pun tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah lah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kita dengar dahulu azan Isyak. Wallahu alam. Asyhadu an la
Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, satu ayat lagi sebelum kita tutup pada malam ini. Warabatna ala qulubihim, kami telah kuatkan hati mereka. Kuatkan macam mana? Allah Subhanahu wa taala tambahkan ke dalam hati mereka ini, pemuda-pemuda ini, dengan kesabaran. Bukan sahaja kesabaran tapi keberanian. Izqamu, ketika mana mereka itu bangkit berdepan dengan pemerintah yang zalim pada ketika itu. Lalu mereka kata apa? Faqalu, mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilaha, dan kami tidak sekali-kali menyembah selain daripadanya sebagai Tuhan. Laqad qulna idzan syatata, kalau sekiranya kami menyembah selain daripada Allah sebagai Tuhan, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang amat jauh daripada kebenaran. Bukan senang nak bangkit di hadapan pemerintah yang zalim. Raja itu menyembah selain daripada Allah. Lalu dia istiharkan iman dia, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan yang menjadikan tujuh lapis langit dan wal ard, yang menguasai bumi, yang menguasai langit dan menguasai bumi. As-samawat jamak, sama satu, as-samawat jamak bermakna langit-langit. Habis berapa banyak langit ada? Tujuh lapis langit. Macam mana kita tahu ustaz langit itu ada tujuh? Senang saja. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad menceritakan bagaimana
dia naik sampai langit yang ketujuh. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi, macam dah sebut minggu lepas, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam, yang sedang menyandarkan belakangnya di sebuah rumah ibadat yang terletak di langit ketujuh tetapi bersetentangan dengan Kaabah Baitullahil Haram. 70 ribu malaikat sekali masuk bergilir-gilir untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah rumah ibadat yang dipanggil Baitul Ma'mur. Sampai di langit yang ketujuh itulah, apabila nak pergi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, pergilah kamu ke Sidratul Muntaha, aku hanya diizinkan sampai di sini sahaja. Nabi Muhammad malu, adakah patut seorang teman meninggalkan temannya daripada dunia sama-sama, tiba-tiba sampai kat sini nak berpisah? Malaikat Jibril kata, jika sekiranya hamba melampaui hak sempadan yang diizinkan ini, nescaya hancur lululah hamba disebabkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad boleh sampai lebih daripada langit ketujuh, malaikat Jibril hanya boleh sampai ke langit yang ketujuh, menunjukkan bahawa manusia lebih mulia daripada malaikat. Jadi begitulah kesimpulan yang ustaz boleh buat pada malam ini, bahawa cerita tentang Ashabul Kahfi ini termasuk di dalam dipanggil apa? Cerita ghaib ataupun perkara ghaib yang Allah ceritakan kepada kita bukan untuk sedap dengar tetapi penuh dengan pengajaran dan pengiktibaran. Mereka 6 orang berani berdepan dengan pemerintah yang zalim. Manusia umat Islam ramai pada hari ini seperti buih, tak berani untuk menegakkan agama Islam. Itu pengajaran. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita beriman kepada Allah, kita bekerja dan berdakwah pada jalannya, berjuang li'la'i kalimatillahi al-ulya, bagi meninggikan kalimah Allah yang maha tinggi, nescaya di belakang kita adalah Allah. Allah akan perkuatkan kita, Allah akan sokong kita, Allah akan tambahkan kesabaran kepada kita, Allah bagi hidayah kepada kita, Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Sebab itu kita kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong, sentiasa minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara bersabar, bis-sabri was-salah, bersabar dan mendirikan solat. Sabar satu, yang kedua solat jangan tinggal. Kesabaran mesti ada, kerana kesabaran itulah tangga kejayaan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Jadi cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Dan pada malam ini ustaz masih lagi terima wakaf saham Lakin Sentra. Kalau ada yang bawa untuk diserahkan, kita akan bagikan resit kepada dia insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi labisal 'izza wa qala bih. Subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا يكون التسبيح إلا له سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي المن والفضل نسألك بمقائد العز من أرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا الله rahmatilah roh almarhum Tan Sri Datuk Muhammad Ali Hashim
Tan Sri Datuk Muhammad Ali Hashim, ya Allah, yang telah banyak berjasa demi agamamu, ya Allah, menegakkan ekonomi Islam, ya Allah. Kami doakan kepadamu sebagaimana yang didoakan oleh nabimu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ansilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi min al khataya kama yunakka as-sawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darih wa ahlan khayran min ahlih wa zawjan khayran min azwajih wa adkhilhumul jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kedatangan kami pada malam ini dalam usaha kami untuk memahami ayat-ayat-Mu, ya Allah, dalam usaha kami untuk memahami ayat suci Al-Quran-Mu, ya Allah, termasuk dalam perhimpunan dan perjumpaan yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh-Mu. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.